Perbedaan. Selamat siang, kembali lagi di channel Korean Is. Kita lihat perbedaan standard perbusian original, original KW. Ini original, ada barcode. Yang KW nggak ada, kosong. Dari segi dus, dari luar itu aja, nggak ada yang dibedakan, semua sama. Dari dalamnya, nggak ada yang bisa dibedain. Ini original. Ini replika. Replika nggak berfungsi, coy. Replika nggak bisa berfungsi. Ini yang ori berfungsi dengan baik. Replika juga berfungsi, cuman nggak ada klik tengah, nggak ada bagian tengah-tengahnya, dia longgar, cuman kiri sama kanan aja, kiri klik, kanan. Kalau yang ori, ini ada fungsi tengahnya, jalan. Sama semua ini mungkin bisa dibedain. Original hampir sama, ada tutupnya juga. Oke, dari BRP mungkin dari beratnya, oh lebih berat yang ini, berat yang KW. Ini perbedaan selanjutnya ada di sini. Nih, ini original. Ori, ini KW nggak ada. Dari segi merek ini lebih jelas, ini kayak ditempel ya, ini kayak ditempel ini. Dari segi tulisan ini ditempel yang KW. Kalau ini kayak
kayak diketik gitu ya, Di. Ada ininya. Mantap. Ini beda banget yang ori sama yang KW. Ini ditempel, ini kayak diketik. Ada bekasnya di besinya. Bisa dirasain sama tangan. Yang lebih jelasnya itu, ini satu, ini nempel, ini ditempel, ini kerasa, ini ditempel, ini diketik, ini kerasa banget kasar. Oke, segitu video dari Foremix Shop. Smart Boyard, hati-hati jangan sampai tertipu barang original atau KW-nya ya. Terima kasih.